Okay, so hari ni aku ada satu biji. Okay, tim aku dia dalam proses nak buat dah ni. Kita wajar ni lah yang aku cakapkan tu. Okay, wajar ni apa yang owner ni concern ataupun breakdown hari tu disebabkan dia punya gear tak boleh nak masuk dekat D. Dia macam sangkut ketat. Okay, tak boleh masuk dekat D. So, tim aku dia dah cuba dah. Okay, troubleshoot buka activator switch. Okay, dah buka activator switch, main manual untuk tolak gear tu memang agak ketat lah. Okay, dia tak boleh nak berpusing. Jadi tim aku ni lah dah buka. So masalah dia punca daripada dekat sini lah. Okay, masalah punca daripada dekat sini, kau nampak dekat bagian-bagian sini dia ada macam karat kesat. Okay, so dan dekat sini juga dia ada o-ring. Jadi punca dekat sini lah yang kata gear sangkut. Nak masuk B tak boleh, ketat, yang owner concern lah. Okay, ni lah ni, dekat tempat ni, sub ni. Sub ni duduk kan dekat sini. Dia duduk, oh jatuh pula. Okay, jatuh pula tadi. Okay, sub ni aku tunjuk lah. Duduk dekat sini lah. Dalam ni. Kau nampak ada keluar kat situ kan. Okay, ni yang tolak gear PRND kat sini. Ni macam selector gear punya sub ni. Okay, jadi apa yang akan kita orang nak buat dekat kereta ni, okay, kita nak try tukar o-ring. Okay, dia ada o-ring kat sini. Okay, dan juga benda karat-karat yang ada dekat tepi ni. Okay, yang dekat tepi-tepi ni nampak ni kesan-kesan karat ni. Takut dia tak boleh nak berpusing. Dan juga rumah kat sini, dalam ni kita nak bersihkan. Takut dia ada tai-tai kan. Tai-tai daripada kesan-kesan air ke apa ke sebelum ni masuk dekat sini. Sebab kalau kita tengok dekat sini, tak tahu dalam video ni nampak ataupun tidak, nampak kesan-kesan macam ada tai-tai karat dekat sini. Takut dia jam kat situ. Sebab bila kita dah keluarkan, kita masukkan balik, kita test main dekat atas ni secara manual, dia barulah boleh pusing. Jadi kita nak bersihkan dulu lah dan tukarkan o-ring ni. Ni untuk model kereta potong wajar lah. Ni wajar ni, wajar Campro. So masalah yang gear tak boleh nak masuk kat D ataupun gear dia terlampau ketat, okay, punca daripada batang sub ni lah. Sebab kita dah buka manual, lepas tu kita masukkan balik sebelum kita cuci tadi, barulah dia boleh main-main. Kalau tak memang ketat langsung, kita boleh nak pusing-pusing lah. Okay, ni benda ni. So batang sub untuk selector gear ni. Jadi okay, kita tengok dulu. Kita biarkan tim aku untuk buat benda ni. Nanti kita tengok hasil ya selepas ni. Okey ataupun tidak. So video ni aku update buat kata kalau kata owner tengok. Okey. Aku update. Inilah proses untuk kereta dia. Kita dah buka untuk batang sub ni. So benda kat sini ya, dalam ni. Ni buat body semua kena buka ni. Okey. Tadi untuk kereta ni, kita bersihkan dulu dan tukar o-ring dia. Tim aku dia dah siap pasang lah. Okay, body apa semua dah pasang. Okay, kalau ikutkan tadi, sebelum kita orang buka benda ni, kalau kita nak mainkan macam ni pun memang tak bergerak, dia ketat. Sekarang ni selepas kita dah bersihkan, kita dah tukar o-ring apa semua, barulah okay, longgar. Tadi kalau korang paksa pun dia takkan bergerak benda ni, kejung ke. Jadi ni lah, dah ok lah ni, harap ok lah, tak perlu nak kena overhaul. Untuk kereta wajar ni, alright, yang hari tu aku cakap gear dia sangkut kan. So tim aku dia dah siap. Ok, dah siap untuk kita, macam aku cakapkan tu, pada sub tu kita bersihkan balik. Ok, dan kita tukar o-ring apa semua kan. Jadi sekarang ni, pagi-pagi kita start dulu kereta ni. Okay. Baru first time start. Kita running dulu. Running, engine panas, baru kita masuk gear lah. Okay, kita tengok okay ke tak okay. Jadi temperature pun dah naik sikit. Okay, kita boleh lah kita test kan. Hari tu dia punya masalah dia tu, bila korang daripada P ni, okay, masuk A ni okay lah, A ni okay, tapi bila masuk D ni tak boleh. Dia macam ada benda stuck. Okay, dia macam keras, macam batu kan, dah tak boleh jalan. Sampai tim aku pun pergi tengok dekat kawasan rumah dia tu, berbuat-buat tak boleh, berbuat tak boleh. Last naik towing,
So masalah yang aku cakapkan tu, pada batang sub tu, okay, untuk selector gear dekat intermittent switch tu, dia dah macam ada karat-karat. Okay, mungkin ada masuk air ke, masuk-masuk enjin ke, atau apa-apalah kan, eh. Yang penting yang boleh menyebabkan karat, disebabkan dia punya o-ring tu dia dah keras. Okay, so sekarang korang tengok, masuk R pun okay. Okay, okay, masuk N pun okay. Okay, N, masuk D. Ha, ini yang paling tak boleh sebelum ni. So D, ha, lembut dia. Macam macam kereta baru kan. Gila lah. Kita masuk lagi pula ke 3. 3 pun okey. 6. Okey, kita masuk 2 pula. 2 pun okey. Ha, L. Masuk L. Ha, L pun okey. Tak ada masalah. So balik. So dah selesai lah masalah kereta ni. Nanti tim aku tinggal pasang-pasang balik bahagian dalam ni. Alright, jadi masalah wajah ni memang orang kata jarang-jarang jadi lah untuk batang sub tu jam kan. Tapi apa nak, apa boleh kata, benda kita pun tak dapat nak jangka kan, dia nak rosak ataupun dia nak jam macam tu. So dah okay dah ni. Alright, jadi untuk wajah ni dah selesai dah. Masalah dia yang macam korang tengok dalam video ni, dan bukan masalah gearbox yang, ataupun masalah yang orang kata perlu major overhaul ke apa ke, tak perlu lah tu semua. Sebab masalah dia kita boleh buat ataupun kita boleh fixkan balik tanpa untuk overhaul lah. Okay, jadi dah selesai masalah ni. Benda ni pun jarang-jarang nak jadi benda ni. So, kalau korang ada apa-apa nak tanya, korang boleh tanya kat ruangan komen. Kalau korang nak servis kereta, repair kereta, servis aircon, repair aircon, korang boleh datang dekat workshop kita orang dekat pinggiran Senawang, Negeri Sembilan. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa like, follow, komen dan share kat video ni.